Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspita 86. Salam sejahtera untuk semuanya. Hai sahabat Puspita 86, hari ini saya lagi keluar kota, ke kota Jambi ya, kota Madia, karena ada hajatan. Adik saya mau menikahkan anaknya loh. Iya, sahabat Puspita 86. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana dalam perjalanan biar keluarga kita ada yang mabok dalam perjalanan, dia nggak mabok, dia nggak sama tinggal mabok perjalanan dengan menggunakan obat-obatan. No, tentu no ya, tidak. Di sini tidak menggunakan obat-obatan. Di sini cukup memakan kacang ya, seperti ini. Ini ada kacang. Nah, sahabat Puspita 86, inilah saya berbagi tips. Kalau sahabat Puspita 86 di perjalanan, biar nggak mabok dalam perjalanan karena naik kendaraan, sebaiknya beli ini ya. Di sini saya telah membuktikan sendiri, keluarga saya dan adik-adik saya, mereka nggak mabok dalam perjalanan karena memakan kacang kulit ya, kacang ini karena memakan kacang. Nah, sahabat Puspita 86, ikut terus ya perjalanan Puspita 86 selanjutnya. Ini hari Jumat seperti biasanya menunggu karena kaum laki-laki lagi sholat Jumat ya. Sholat Jumat loh, wajib bagi kaum laki-laki yang sudah balik ya, laksanakan sholat Jumat kecuali dalam perjalanan jauh muzafir. Nah, sahabat Puspita 86, demikianlah cerita dari Puspita 86 hari ini. Dan ingat tipnya untuk menghindari mabuk dalam perjalanan, untuk naik kendaraan baik mobil, terutama mobil ya. Jangan lupa memakan kacang ya, kacang dulu, makan kacang. Dengan kacang ini tanpa bahan kimia ya, kacang kita makan. Nah, sahabat Puspita 86, demikianlah tip dari Puspita 86 hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan gambar lonceng, dan tonton terus videonya ya. Jumpa lagi di tip Puspita selanjutnya.